Pemirsa, puncak perayaan hari ulang tahun ke-34 MNC Group digelar di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Momen spesial perayaan tersebut semakin meriah dengan kehadiran puluhan artis ternama dan tokoh nasional. Bertajuk Bangkit Bersama, MNC Group menggelar Anniversary Celebration ke-34 di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Acara ini dihadiri sederet tamu penting, diantaranya Capres Ganjar Pranowo, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo. Di hari jadinya ini, MNC Group terus berusaha mewujudkan perusahaan yang bertumbuh positif untuk kemajuan bangsa. Luar biasa, terima kasih ke Bu Puan atas dukungannya berkenan hadir di acara puncak ulang tahun MNC Group. Ya, harapan kami, saya khususnya, MNC bisa terus tumbuh dengan baik dan lebih penting lagi bisa mewarnai, ikut ambil bagian dalam membangun Indonesia juga. Ya, saya mendukung dan sangat mengapresiasi MNC Group yang sudah didirikan oleh Pak Haritanu dengan segala kerja kerasnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Haritanu. Jadi memang harus muncul perusahaan-perusahaan seperti ini untuk Indonesia unggul ke depan. Tak ketinggalan, MNC Group juga terus mengajak para karyawannya untuk bersinergi memajukan perusahaan serta adaptif dalam menghadapi perubahan. Kita harapannya ke depannya bisa lebih adaptif, selalu inovatif, dan sesuai dengan tema tahun ini, Bangkit Bersama, ya kita bisa terus bangkit bersama sebagai satu kesatuan di MNC Group. Acara malam puncak perayaan HUT ke-34 MNC Group turut dimeriahkan sederet artis ternama tanah air. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews, melaporkan.